guys. Apakah kita berhasil kabur, guys? Eh, ada speakerman. Yoi. Turun gak sih minta bantuan speakerman, guys? Hah. Oh. Guys, ternyata speakerman zombie, guys. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming, di konten reaction Skibi the Toilet Zombie Universe episode 4 sampai dengan 6, teman-teman ya. Oke, guys. Jadi sudah banyak dari kalian di kolom komentar yang minta Bang Fine Art untuk reaction lagi channelnya Bang Monster Up. Katanya sudah ada 3 episode terbaru yang belum gue reaction, teman-teman. Dan setelah gue cek, ternyata benar, guys ya. Dan guys, sekarang Bang Monster Up memang sudah berfokus ke Zombie Universe, guys ya. Bahkan tuh channelnya diganti tuh, guys ya. Monster Up Zombie Virus. Dan guys, gue sudah ada di channelnya Bang Monster Up nih, teman-teman ya. Oke guys, tapi sebelum gue nonton ini, pastikan kalian semua orang baik pecinta Skip the Toilet di luar sana. Pastikan klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe, teman-teman ya. Biar abang kalian makin semangat bikin konten setiap hari buat kalian, teman-teman ya. Oke guys, dan kita akan langsung saja reaction dari yang Universe 04 Zombie ini, guys ya. Dan ini views-nya gila sih, harus diakuin ini views-nya Bang Monster Up ini lagi melejit banget ya, guys ya, gara-gara zombie virus ini, guys. Oke, langsung kita tonton Skip the Toilet Zombie Universe. Nah ini guys ya, gue penasaran sih, tapi gue akuin keren sih. Oke, dan sini zombie-zombie udah mulai menyerang, guys. Aduh ini, woi, pagi-pagi, guys jangan ditiru ya, jadi kayak gitu gak boleh ya. Dan di sini kita diselamatin sama Skibi di toilet, guys. Oke guys, apakah kita berhasil kabur, guys? Ada speakerman. Yoi, turun gak sih minta bantuan speakerman, guys? Guys, ternyata speakerman zombie, guys. Oh, nggak bisa kabur lagi. Malah udah turun tuh nekat. Ikut turun, guys. Setia kawan kameramen, guys. Keren ya. Aduh, kena tembak. Selamat tuh, guys. Kabur nggak sih? Kabur nggak sih, bro? Oh. Dikejar, guys. Ini kayaknya kalau di zombie Resident Evil ini Nemesis kali, guys ya. Guys, ini kalau kena gigit atau kena cakar, kita jadi zombie sih, guys. Ada Skibi di zombie. Wah, kejepit, guys. Aduh, episode-nya pun habis, guys ya. Kita tonton sekali lagi, guys ya. Seru nih. Gila, guys ya. Animasi keren juga nih, guys. Oke, kita nyelamatin diri. Aduh, jari itu jangan pernah kalian contoh ya, guys. Itu bahaya itu, guys. Gua kira itu speakerman baik loh, guys. Oke, akhirnya kita turun nih karena lihat, iya ada speakerman. Kayaknya dimakan gak sih, guys, speakermannya? Tuh. Oh, kepalanya diambil, guys. Jadi kepala dia, guys. Wah, kita mau kabur gak bisa tuh tadi, guys. Tapi gue salut sih sama kameramennya tuh, setia kawan banget, guys ya. Oke, kabur rame-rame. Cuman di sini kalian bisa lihat Skibi di toilet sama kameramen hopengan ya, guys ya, temenan. Boom. Dan kita akhirnya mau kabur lagi dan terjepit, guys, kampret. Aduh. Gua tahu sih, mereka pasti nantinya, guys ya, bakal lewat pintu yang di sebelah kiri ini. Ini kan ada pintu nih, pasti mereka masuk pintu situ sih. Oke. Kita langsung lanjut lagi, guys, ke episode berikutnya, teman-teman. Der, ini dia, guys. Skibi di Zombie Universe 05, guys. Oke. Guys, BTW guys, kalau kalian suka dengan gua reaction-reaction yang zombie-zombie gini, guys ya. Ini gua bikinin konten tersendiri ya, guys ya. Jadi ini akan jadi konten tersendiri, setiap ada episode baru kita akan langsung reaction bareng kalian, guys. Karena durasinya cukup panjang, 2 menit sampai ya. Semoga kedepannya bisa 3 menit, 4 menit ya. Jadi lebih enak kita reaction ya, guys ya. Buat yang setuju, like video ini tembusin 10.000 like, teman-temannya. Karena guys, jalan cerita yang Zombie Universe ini keren banget, guys ya. Oke, langsung aja kita tonton lagi Skibi the Toilet Zombie Universe 05 New Virus. Ambil pintu kiri gak sih? Pasti pintu kiri, guys, yakin gua? Oh enggak, guys. Oh, diselamatin, bro. Sama siapa, guys? Ketimpa dia, mampus. Akan benar, ambil pintu itu juga ujung-ujungnya, guys. Ih, tempatnya keren. Pintunya jelek, tempat dalamnya keren banget. Oh, markas Skibi di, guys. Cukup, Skibi di. Ah, kita lihat, guys. Rusak juga sih. Apa nih? Oh, senjata, guys. Oke.
ini apa nih? Ini apa nih? Minta bantuan enggak sih, guys? Kita, guys. Oh, ada kayak dokumen gitu ya, guys ya. Ada file yang bisa kita... Scientist toilet, guys. Oh. Eh, Dimas. Kampret, ini ulahnya si scientist, guys. Ah, mampus lu ya. Mampus. Oh, ternyata virus zombie ini dari scientist, guys. Dan ini dia nih. Wah, masuk si Nemesis, guys. Oh, bahaya, bahaya, bahaya. Kabur gak sih? Oh, gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Yang ini gak mempan sih harusnya tuh. Gak bakal mempan, guys. Astro Toilet, bro. Waduh, bisa. Mampus jadiin bola, guys, itu para kameramen zombie, guys. Siapa lagi? Siapa lagi nih, guys? Guys, kenapa ada burung gagak, guys? Manusia gagak, guys. Oke, kita akhirnya masuk ke pesawat kita. Ada Skibidi ini juga ya, guys, ya, yang kepalanya banyak ya. Oke, di sini benar-benar ya, berarti Skibidi toilet sama pasukan-pasukan kameramen temenan, guys. Terus si Astro bisa terbang, guys. Gak usah dipikirin ya. Warning, the best is facing apa tuh? Urgently deliver guns. Ah, habis, guys ya. Baru gua mau lihat gun 18 itu apa maksudnya, guys ya. Oke, kita tonton sekali lagi, teman-teman. Nah, ini di sini berarti kita ditolong ya, guys ya. Tuh, boom. Kenapa nggak dari sini langsung lompat ya? Oh, mungkin kayaknya akses pintunya terlalu kecil, nggak bisa kita lewat ya, guys ya. Kayaknya, guys ya, buat pesawatnya nggak bisa mendekat gitu, guys. Lalu kita masuk langsung ke sini. Gila ya, berarti tuh si zombie yang speakerman itu kuat banget, guys. Dia dobrak pintu ini sampai robo ya, guys ya. Gelo. Tapi ini kampret sih, guys. Emang scientist. Ini gara-gara scientist berarti semua nih, guys. Oh, ini senjatanya yang dimaksud tadi, guys ya. Gun X18, guys. Oke. Aduh. Nih, lihat ya, guys ya. Nih. Ada-ada aja sih. Nih, lihat nih, guys. Dicabut. Berarti wabah pertamanya dari dia nih, guys ya. Dari si ini. Si kameramen ini, guys. Tuh kan. Bandel. Jadi zombie juga. Pantesan dia berubah jadi zombie, guys. Gara-gara ulah dia sendiri, guys ya. Oke, dicabut. Berarti, guys, nanti kemungkinan, guys, virus ini bakal dikirim ke lab kita dan diteliti ya, guys ya. Tuh, yang kerocok-kerocok sih kuat ya pakai senjata gun X18 ini, guys. Tapi yang gede-gede gini nggak bisa. Pergi, katanya. Cepat. Gelo, guys ya. Padahal si Astro Toilet ini kalau di original jahat banget, guys ya. Dan kuat banget sih. Dan sini dia ngebantuin kita juga. Dan kira-kira siapakah manusia gagak ini, guys? Oke, dan sini kita berhasil kabur ya, guys ya. Dan mau nggak mau, guys ya, karena virus zombie udah menguasai kota, jadi Skibidi Toilet yang masih normal alias masih belum terinfeksi dan kameramen yang belum terinfeksi harus beraliansi, guys. Oke. Dan kita mendapatkan info. Tuh, urgent deliver gun. Jadi kita harus mengirimkan senjata X18 ini buat teman-teman yang lain ya, guys ya. Dan kita akan langsung lanjut lagi ke episode berikutnya di Zombie Universe 06. Dan ini udah ada, guys. Tuh lihat ya, udah ada si Scientist Toilet Zombie melawan G-Man. Harusnya G-Man di pihak kita dong, guys ya. Udah langsung tonton ya, guys. Udah gak sabar gue, guys. Nah, ini kita lanjut lagi. Kita udah ada di pesawat ya, teman-teman ya. Aman katanya semua. Katanya sini. Eh, ada YouTuber. Ada YouTuber yang masuk, guys. Gun X18 connected. Oh. Woi, keren. Bisa disetting, guys. Aktif railgunnya. Ini tembakannya cuing, kayak laser gitu meledak kan. Apa nih? Jatuh. Guys, jatuh, guys. Terbang bebas mereka, guys. Waduh. Tewas gak tuh, guys? Zombie apa itu, guys? Gelo. Senjata X18 yang dapat kan nih? Ini railgun nih, ini model railgun nih, guys. Harusnya laser meledak gitu gak sih? Itu kan bener kan, guys? Sakit loh, itu langsung copot, guys. Tapi ini kecepatan kilat ya, guys ya. Dia habis. Ngecharge dulu, guys. Lama-lama. Itu Astro ya? Itu si Astro, guys. Astro, anjir.
Hampir guys. Siapa nih? G-Man Toilet. Nice G-Man. Akhirnya guys. Guys, ini pasti sih Scientist Zombie Toilet guys ya. Oke, di sini akan terjadi pertarungan epic akan terjadi guys di next episode. Wow. Wah, gokil. Ini seru sih guys ya. Oke, kita tonton satu kali lagi sebelum kita sudahi video ini guys ya. Sembari kita berteori nih guys. Tuh, katanya semuanya aman. Tapi yang gue bingung guys, cakar yang tadi itu berarti punya si itu guys, si Astro guys. Si Astro berarti tadi kalah guys sama si Speakerman Zombie berarti guys ya. Nah, ini function and modification ya. Ini dimodifikasi senjata ya guys. Diaktifkan mode railgun-nya tuh, set. Oke, dan ini nah. Bener sih, ini punyanya si itu berarti guys ya. Punyanya si Astro Toilet tadi guys. Gila, Astro Toilet bisa kalah loh guys. Berarti zombie-zombie ini powernya gede sih guys. Nih, lihat nih. Oh, bener guys, Astro Toilet guys. Gue baru lihat dari tangan yang satunya lagi. Yang satunya lagi berubah jadi cakar tuh. Oke, ini lebih mirip ini ya guys ya. Yang di film-film itu yang si Freddy itu guys. Musuhnya si Jason itu guys. Dia udah pakai cakarnya Freddy atau Wolverine lah ya guys ya. Mamam. Senjatanya rusak pakai sekali doang. Lemes banget senjatanya guys, cuma satu kali doang guys. Untuk kita masih jago menghindar ya guys ya. Meledak lu, mampus. Dan ini dia guys. Gila sih. Siapa sangka bro, G-Man bakal ada di pihak kita guys. Dia minta bantuan dan langsung muncul guys. Asap hitam dari... Kenapa dua-duanya bisa pakai asap hitam ya? G-Man juga bisa ya? Scientist Zombie Toilet guys. Wow. Bedeh, edan guys. Oke guys, jadi itu dia video dari Zombie Universe terbaru dari episode 4 sampai dengan 6 teman-teman ya. Wow, gila. Harus diakuin guys, ini jalan ceritanya juga bagus, animasinya juga keren guys ya. Jangan lupa teman-teman sebelum kalian cabut juga ya guys ya, pastikan like video ini tembusin 10.000. Jangan lupa di share juga dan subscribe, join ke membership dan join ke Discord gue ya guys ya, buat tahu soal video-video terbaru Skibidi Toilet. Pengen join ke Discord, linknya di deskripsi oke? Ya wes guys, so gue abang kalian Fnat Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten reaction Skibidi Toilet berikutnya. Fnat Gaming signing out, bye-bye, ciao, thank you guys.